Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ 85 ya. Nah, hari ini kalimatnya kino yori kyo ne, daripada kemarin hari ini ne, kyo yori ashita daripada hari ini besok. Ya, begitu saja ya. Dan sebenarnya ya. Ya, saya yakin hampir semua orang Jepang mikir seperti ini, ya. Misalnya saja belajar ya, daripada kemarin hari ini lebih belajar lagi, ya. Daripada hari ini besok lebih belajar lagi, ya. Tapi Indonesia gimana ya? Ya kan? Jadi ya saya nanya-nanya kalau orang Indonesia, ya yang penting hari ini bisa senang, ya besok gitu kan? Ya, itulah bedanya. Ya, jadi saya itu ya sering-sering ditanyain, kok Pak Oku orang Jepang kok itu sih setelah Perang Dunia Kedua hangus-hangus, tapi kok maju cepat begitu sih gitu kan? Iya kan? Ya, salah satu jawabannya ini. Ya, dan sebenarnya kalimat ini saya yakin adalah kalimat Tuhan. Ya, Tuhan memikirkan begini, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia ya hanya memikirkan hari ini, yang penting hari ini senang-senang saja. Ya, coba Anda sendiri coba itu deh sekarang, coba mikir, ya. Tuhan senang enggak? Ya. Ya, coba mikirin deh. Ya kan? Jadi, dan satu lagi, ya salah satu kebiasaan, bukan semua orang Jepang ya, tapi saya yakin kebanyakan orang Jepang itu kalau di Jepang itu ya, setiap rumah ada butsudan itu tempat sembahyang Buddha, dan ada kamidana itu tempat sembahyang apa ya, Shinto ya, ya kan? Ya, jadi ya banyak rumah ya, rumah yang agak lama gitu ya, banyak yang punya butsudan dan kamidana ya. Dan butsudan dan kamidana itu diapain? Ya tentu saja sembahyang. Dan kalau butsudan juga, kamidana juga, sebenarnya kita sembahyang atau berdoa atau kadang-kadang ya minta dukungan dari arwah nenek moyang. Dan saya sendiri begitu sekarang, itu kalau pagi itu minta hari ini tolong lindungi saya agar saya lebih maju daripada kemarin, ya kan? Dan kalau sore ya sembahyang lagi, terima kasih hari ini bisa hidup dengan selamat, ya terima kasih. Jadi pagi apa yang minta, sore mengucapkan terima kasih. Dengan berulang setiap hari begitu, ya bisa maju. Kino yori kyo, kyo yori ashita. Ya, dan misalnya ya, waktu mau tidur, misalnya saja hari ini, apa satu hari penuh malas-malas, tidak ada yang kerjain apa-apa gitu, biasanya tidurnya tidak nyenyak, ya. Anda bagaimana? Tapi kalau orang Jepang kebanyakan begitu deh. Kok hari ini kok sia-sia? Jadi paling sedih ya bagi orang Jepang yang sedih adalah menyia-nyiakan waktu. Oh, satu hari penuh kok sia-siakan waktu? Cuma ngobrol sama teman saja sih, ya kan? Ya. Kalau orang Jepang itu kalau menuangkan satu hari seperti itu waktu tidur nggak enak gitu ya, ya kan? Ya, kalau Anda gimana? Kalau di Indonesia gimana? Mikirin nggak? Ya, jadi kalau betul-betul Anda mau meningkatkan kemampuan sebagai manusia, ya paling jelas ya. Kino yori kyo, kyo yori ashita.
Dan kalau di PT ISI ya, PT ISI ada itu ya, ada suatu apa namanya kata-kata ya kan, meningkatkan kemampuan satu langkah daripada kemarin ya kan, dan meningkatkan pengalaman satu langkah daripada kemarin, dan meningkatkan pengetahuan satu langkah daripada kemarin, ya itu dijadikan semboyan PT ISI ya. Jadi ya kenapa ya, saya anggap perusahaan adalah lembaga pendidikan yang ideal ya. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya sampai mati kita harus belajar, harus menambah terus, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman ya kan, menambah-nambah terus. Itulah saya yakin, itulah keinginan Tuhan ya kan. Jadi coba ya memikirkan ya, misalnya kalau nonton video sore ya, sore atau malam, coba Anda memikirkan hari ini menambah pengalaman apa, hari ini menambah pengetahuan apa ya, hari ini menambah kemampuan apa. Coba mikirin deh, kalau setiap hari mikir begitu-begitu, pasti Anda bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia dengan pasti. Dan dengan pasti Anda bisa, mari kita masuk surga. Terima kasih.